prosesnya, gimana ini apa. Iya, bagus itu. Kita mulai ini lah, lebih baik ya. Pikiran-pikiran ini mulai. Tapi pikirannya itu. Kasihan anak-anak biasanya dari kampung. Makanya ada kalanya saya dulu, lebih baik tidak usah sekolah gitu kan. Ada kalanya berpikir gitu, ngapain dia sekolah SD 6 tahun. Habisin waktu di situ, ternyata dia tidak lanjut ke SMP. Lalu ngapain ini? Saya selalu bilang, buang ijazah kalian itu tidak disentuh kalau ikan-ikan itu di laut. Iya, benar. Saya ngomong gitu. Makanya kalau sudah putuskan masuk ke sekolah dasar, harus sampai selesai. Saya sampai di SMP, tidak lanjut. Ngapain? Lagi baik buat kebun, jauh lebih. Iya, masuk hutan lah. Masuk hutan. Cari makan. Dan SMP terus putus. Naik SMA putus. Buang umur. Buang umur. Ini cari alternatif lain. Karena untuk hidup kan bukan hanya sekolah. Benar. Jadi pendekatannya pendekatan pembelajaran aja Pak, bukan ijazahnya. Jadi benar. Minimal ya pendidikan dasar. Life skill ada. Dia baca, menulis, baca, berhitung. Dia tahu, tapi tidak dibutuhkan ijazahnya. Nah itu kan lagi ya. Kalau misalnya dia serius untuk berkaitan satu tahapan ini, ya mari kita. Ya, kalau formal terus.